Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ken Fatar. Kita lanjutkan untuk menulis skenario filmnya. Nah, kemarin kita sudah menulis skenario film, dan hari ini kita lanjut lagi untuk menulis skenario film yang kita sudah buat sebelumnya. Ini kemarin kita sudah sampai di sini ya. Nah, saya ingin melanjutkan skenario ini. Oke, kita sudah sampai di kemarin kita sampai di sini ya, di end. Sekarang kita coba lanjut lagi. Saya ingin melanjutkannya ketika anaknya sudah ditemukan. Saya ingin mau menambahkan reaksi dari si ibu. Nah, istrinya sabar ya. Istrinya memeluk kedua anaknya yang sudah ada di kursi teras. Ia segera melap muka kedua anaknya. Istrinya mengambil HP dari satunya dan istrinya menyuruh suaminya untuk segera menghidupkan mobil. Dia mau pergi ke rumah sakit. Nah, kita langsung persingkat saja ini. Kita langsung pindah scene ya. Internal sakit ya. Sakit. Kan malam hari ya, kita sambung sini. Terlihat kedua anaknya sudah berada di rumah sakit dan sudah dipasang infus. Terlihat pasangan suami istri
istri sedang tidur di samping tempat tidur anak laki-laki itu. Tak lama kemudian, anak perempuan itu mulai sadar dan sadar. Nah, sini kita kasih dialog yang anak laki-laki Ani. Kita kasih dialog Ani mama. Nah, kita kasih action. Istri menghampiri anak perempuannya ya, dan segera memeluk anaknya. Kita kasih dialog di sini. Istri, kenapa sayang? Sekarang kamu sudah bisa aman di sini. Ani, kita kasih apa? Kado mana? Istri, sekarang kamu tenang dulu ya. Dia sudah terawat. Oke. Oke, teman-teman, itu saja video kali ini. Jadi ketika kita mau menulis, kita tidak perlu memikirkan apa-apa dulu. Cobalah untuk menulis dulu. Ketika ada ide, kita sambung lagi skrip ini. Siapa tahu ini bisa menjadi cerita yang lebih kompleks. Kita mulai pelan-pelan. Begitulah untuk menulis skenario film. Setiap hari atau setiap kali ada ide, kita harus mencoba menulis dan jangan pernah berhenti untuk mencoba menulis skenario film, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk selalu menulis skenario film. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.